dari video sebelumnya, Kiano sekarang udah bisa pasang seatbelt sendiri loh. Dadanya dikencengin, saya. Gak bisa. Oke, coba lagi. Oke, safety check. Udah? Kuat. Ini jadi panik. Oke, siap pergi. Ini sekarang kita lagi mau perjalanan ke perkebunan stroberi. Di sana ya, kita lagi jalan ke stroberinya, jauh ya teman-teman. Iya, 1 jam. Nah ini sekarang kita lagi di jalan bebas hambatan. Cepat sekali mobilnya, semua kita punya juga ya teman-teman. Ini aja papa juga, mobil-mobil lain juga cepet kok gitu ya teman-teman. Mobil lain cepet nak, cuman kita juga cepet. Kalau pas di jalan bebas hambatan kayak gini ada banyak truk-truk yang panjang-panjang, soalnya mereka pergi biasanya ngantar barang di antara negara bagian. Kita lagi jalan di stroberi ya teman-teman. Lihat deh, ada mobil tuh, dia bawa bot tuh. Halo. Keren ya teman-teman. Iya keren nak, pada tragedi juga yang merah-merah. Nah itu ada yang bawa sepeda. Iya. Nah, bawa dan sepeda. Gede ya untuk bajak tanahnya. Woi. Wah, ini traktornya ada banyak jenis juga nih. Oh, ada ayam jago. Hai ayam. Ada temannya. Ada temannya? Enggak ada, dia sendiri, nak. Yang lu bilang katanya ada temennya, mana sih? Oh iya, ada temennya nak, deketnya ban. Ya lu udah bawa ininya, udah bawa keranjangnya yang kakaknya kasih untuk petik stroberi. Kebun stroberinya ini kebunnya, kita bisa petik stroberinya di sini. Ada peternakannya juga ternyata sebelahnya. Oh ini ada jeraminya, makanannya binatang.
ada makanan. Yano lagi ngejar kupu-kupu. Ini pipa-pipa yang di tanah ini untuk nyiram stroberinya. Ini pohon stroberinya nih. Kita cari buahnya, di mana ada buahnya. Nah, ini pipa-pipa yang tadi nih yang untuk ngairin stroberi. Ketemu nih stroberinya. Kita datangnya ternyata sudah sedikit lebih telat karena musim stroberinya mulainya bulan Juni. Nah, satu yang kita petik, kita cuci dulu. Dibilas dulu. Coba. Manis ya? Manis ya? Mami. Ayo sana, kamu jalan. Jalan luar. Mana mana jalan, nggak boleh diinjek. Jangan, kasihan. Jalan di jalan setapaknya. Ya, jalan di jalan setapaknya. Tanamannya bagian yang kosong. Ayo, kita nggak boleh nginjek tanaman ya. Iya, jangan diinjek tanamannya ya, nak. Ada yang mateng, mateng banget. Kakak sama cantik ya, mami. Gak ada kakak cantik. Coba di shoot dulu kakak cantiknya yang mana. Yang ini udah rusak, tapi yang ini enggak. Ini ntar lagi rusak ini. Oh, udah rusak juga karena saking matangnya. Oh, tapi yang ini, nah, ini lah. Tuh, tumpah bisa. Ya, Pi. Pi. Ini, kembar. Ayo, petik sayang. Petik, ya. Lepas. Tada. Ketemu yang matang. Yang baru. Nah, ayo nak, mau dipetik ini. Ya, tarik. Iya, nih. Ya. Satunya nih. Woohoo. Wah. Nah, ini nak. Nah, ini strawberry-nya hampir sempurna kayak yang di kalender-kalender. Ayo, potong nak, ambil.
nyam. Ham nyam. Kita mesti penuhin keranjang kertas ini. Iya. Benar teman-teman. Kita akan dapetin strawberry lagi. Kita penuhin strawberry, abis itu baru kita bayar, cuci, makan deh. Lihat nggak? Dinikmati. Apa soalnya kita punya kan banyak yang merah, jadi ini bisa dipakai. Ketemu keberuntungan yang kedua, strawberry kipas. Oh iya, taruh di sini. Thank you.
bulu. Warnanya kayak daun. Kok dia nggak goyang sih, Papa? Iya, kita lagi makan daun. Hari ini kita petik strawberry. Strawberry sebanyak ini. Ayo, kita timbang, kita bayar dulu yuk. Yuk. Buatan di perkebunan ini menarik karena dibuat sendiri, lihat deh, es krim stroberinya di dalamnya ada stroberi beku, lucu ya. Oke, okay. Teman-teman, kita dapat strawberry ice cream. Ayo coba, di dalamnya ada vanilanya ya teman-teman. Yuk kita makan dulu yuk. Yep. Nah sekarang kita mau makan siang ke restoran ini sambil duduk di luar. Habis petik stroberi, lapar. Itu restorannya cozy. Yummy. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Okay. Teman-teman, kita pulang dari stroberi ini, stroberi. Teman-teman. Iya, kita dapat banyak stroberi yang seger-seger dan yang enak. Dari video ini, kita mau berbagi dengan teman-teman yang ada di Indonesia bagi yang kesusahan makan, supaya juga bisa menikmati nutrisi yang sama. Oke, kalau kayak gitu, sampai ketemu di acara Jalan-Jalan sama Kiano berikutnya. Dadah! Bye-bye.